Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Dari informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat status terbaru dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting yang terlihat sangat cantik, fresh dan juga natural nih. Dan di sini dilansir langsung ya dari akun Instagram para sahabat dan juga Ayu Ting Ting. Status terbaru Ayu Ting Ting hari ini memberikan kesan yang sangat cantik, natural dan juga fresh luar biasa. Memakai baju berwarna putih, dalaman berwarna coklat, dan tasnya yang baru sepertinya. Wow, sungguh sangat luar biasa ya. Hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dan ternyata tas barunya mirip banget nih sama opa Korea. Annyeonghaseyo, Eunwoo. Di sini Ayu Ting Ting luar biasa ya, tas keluaran terbaru dari opa Koreanya nih ikutan nimbrung ternyata Ayu Ting Ting. Dari status tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Dari Ayu Ting Ting fake cantik sekali, Eunwoo love you Ayu Ting Ting. Titik 5425 Ayu Ting Ting fake cantiknya neng Ayu love you. Dan juga di sini dari Dias Ayu Ting Ting cantik banget Ayu love you Ayu Ting Ting. Dan juga dari Ayu Ting Ting, Eoni aku padamu love you Ayu Ting Ting 34 menit yang lalu. Dari Ella Zahra cantiknya, aura cantiknya selalu terpancar. Setarwati, wanita kesayangan yang kuat Ella sayang Umi, fans Ayu Ting Ting 85 cantik love you. Dan masih banyak sekali ya komentar-komentar berdatangan dari para sahabat nih. Dari Lintang, senyumnya bikin ambiar, cantik banget Eoni, tetap semangat Eoni Ayu Ting Ting. Dari Kapur 8280 Ayu Ting Ting love fans Malaysia, love you beautiful Ayu Ting Ting. Lia Putriana 99 masya Allah cantiknya my love. Cantiknya kakak Ayu Ting Ting yang sabar ya kak Ayu, tetap dan selalu bersinar Ayu love you. Cantik banget, semangat Ayu, masih banyak yang sayang, doanya dikencengin lagi ya. Berserah pokoknya yang terbaik buat kamu dan keluarga aku padamu. My idolaku dari dulu sampai sekarang, panutanku ini salam Medan. Semoga kakak Ayu dan keluarga dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang jahat dan diberi kesehatan, murah rezeki dan sukses selalu. Salam Puput dari Medan. Terima kasih Puput, doanya untuk Ayu Ting Ting. Dari Ika Juli, pakai baju apapun cocok. Dan dari Yuyun, semangat kakak cantik, stay safe, tetap sehat, minum madu hutan Javanka, cantik banget, semangat wanita hebat, wanita kuat. Terima kasih Irma dan sahabat-sahabat yang lainnya yang selalu memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini kita akan melihat juga nih status terbaru dari Robby Purba yang akhirnya sampai juga ya bang ke Brownies, tepatin janji sama Aigun. Ada siapa tuh bang yang pakai baju putih? Di sini ada bang Robby Purba nih sedang berkunjung ke Brownies TV hari ini. Dan kebetulan memang ada bang Ivan Gunawan nih yang menunggu kedatangan dari bang Robby Purba, meminta baju terbaru dan keluaran terbaru dari Rover ya, dari Robby Purba. Saya selalu untuk bang Igun dan juga bang Robby Purba, sehat semuanya dan semoga selalu dilancarkan amin ya rabbal alamin. Dan sukses juga untuk bang Robby atas launchingnya nih, sebentar lagi launchingnya Rovernya. Pokoknya doa terbaik deh untuk semuanya, semoga selalu dilancarkan amin ya rabbal alamin. Dan di sini kita akan melihat status terbaru juga nih dari para sahabat Ayu Ting Ting. Gracia Fitri yang sepatu Park Si Jun dong, saya dijejerin satu-satu seperti foto ini. Dan di sini ya dari Ayu Ting Ting, kaget pas muncul di beranda, mencantik banget sih Ayu Ting Ting. Dan hari ini Brownies TV mengucapkan terima kasih nih untuk sahabat semua yang telah menyaksikan Brownies TV hari ini. Makasih manis yang sudah nonton Brownies yang ini, jangan lupa nonton lagi ya tiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 12.30 hanya di Trans TV.
Terlihat di sini ada ITT Ivan Gunawan, Robin Onsu, dan juga para tamu undangan yang super luar biasa. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan terus Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan berita selanjutnya nih, dilansir lagi nih dari akun Instagram ayotingting92. Asik, pesanan dari Klesion Shole 2 sudah tiba. Bagus-bagus dan cantik gini barangmu, Klesion Shole 2. Kualitas selalu terbaik, memang top. Bagi sahabat semua yang ingin ikutan tampil cantik seperti Ayu Ting Ting dan tas-tas branded serta sepatu-sepatu hebohnya nih, langsung aja ya pesan dari pabriknya nih, pastinya berkualitas dan terjamin pemirsa, jangan lupa ya. Dan dari Madu Zafa, stay safe, tetap sehat. Akhirnya Allah juga tahu hati siapa yang baik dan hati siapa yang tidak baik. Allah tidak suka dengan sifat iri dan dengki. Sukses terus Ayu, jangan lupa bahagia, we love you. Terima kasih Ida Mona 123. Kemudian juga dari Arafi, semangat Ayu, cuekin orang jahat nanti juga capek sendiri, jangan digubris nanti malah carper. Komen yang baik-baik ya. Suka tas hitam kecilnya Kak Ayu. Assalamualaikum, salam kenal Kak Ayu. Semoga makin solehah, makin cantik. Amin, semoga komenku dibalas Kak Ayu. Sukses dengan semuanya ya Ayu. Semoga semuanya dilancarkan. Dan informasi selanjutnya nih, terbaru dari Heavy Gallery 25. Penyanyi dangdut terdahsyat 6 tahun berturut-turut, langganan Adi paling di hati, Global Seru Awards pedangdut terseru. Yang begini yakin mau diboikot, apa kagak sunyi hidup kalian? Perkara ini belum seberapa, hanya gara-gara katanya menendang talent sampai buat petisi. Yang buat petisi perlu dipertanyakan kesempurnaan otaknya, begitu pun dengan yang tanda tangan. Jangan sampai ada yang konslet, gemes sama kalian semua. Dan di sini Mimin akan menjabarkan beberapa penghargaan yang didapat oleh Ayu Ting Ting. Dan inilah bukti kehebatan Ayu Ting Ting dan juga talenta Ayu Ting Ting di dunia perdangdutan ya. Dan banyak sekali anugerah-anugerah yang didapatkan dari Ayu Ting Ting untuk Indonesia. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, inilah beberapa kebahagiaan Ayu Ting Ting ya. Semoga Ayu selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat nih. Tetap semangat menghadapi celotehan-celotehan yang diberikan oleh para netizen. Insya Allah itu bisa membangkitkan gairah Ayu Ting Ting menjadi lebih semangat lagi. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap-siap ya. Dangdut terdahsyat. Menepati janji main kesini.